Setelah dibuka Kamis pagi, pemirsa, Gunung Tangkuban Perahu kembali menunjukkan aktivitas letusan freatik sejak Kamis malam. Pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Tangkuban Perahu menjadi waspada. PVMBG merekomendasikan agar masyarakat serta pengunjung tidak mendekati Kawah Ratu dalam radius 1,5 km. Terpantau dari seismograf pos pengamatan Gunung Tangkuban Parahu yang online ke kantor PVMBG, peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Tangkuban Parahu terpantau sejak pukul 20.46 Kamis malam dengan terjadinya erupsi freatik dengan tinggi kolom abu setidaknya 180 meter dari dasar kawah. Hingga Jumat pagi, aktivitas Tangkuban Parahu masih belum stabil. Letusan freatik terus keluar dari Kawah Ratu. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Kasbani pun menyatakan, status Gunung Tangkuban Parahu yang sebelumnya level 1 normal naik menjadi level 2 waspada. Dirinya pun merekomendasikan agar masyarakat dan pengunjung tidak mendekati Kawah Ratu pada radius 1,5 km. Tangkuban Parahu sejak tadi malam ada erupsi ya, jam 8.46 sudah ada erupsi dengan tinggi 180 meter dari dasar kawah. Kemudian terjadi 4 kali erupsi, terus tadi dini hari juga terjadi hingga sekarang ya. Itu maka sejak tadi pagi jam 8 waktu Indonesia bagian barat, Gunung Tangkuban Parahu dinyatakan statusnya naik ya, dari level 1 itu normal menjadi level 2 waspada ya. Itu PVMBG mengimbau agar masyarakat tidak terpengaruh isu-isu yang beredar seputar Gunung Tangkuban Parahu dan tetap mengikuti arahan dari PVMBG. Budi Hartati, Bandung TV.